Halo, pada ulang kembali ini Barung Sun di sini. Jadi pada kesempatan kali ini mari kita melanjutkan kembali perjalanan Ciberita ya. Literally belum perjalanan ya, masih preparing ya. Jadi kemarin itu si Beretta itu atau si Elaina ini mempunyai rencana. Btw, tumben aku bener nyebutnya Beretta terlebih dahulu ya. Beretta itu berencana untuk minggir ke kursor untuk mencari kebenaran dari hubungan antara Elysia dan Labial City yang dikuasai oleh Vivian dan si si Victoria atau stepsisternya si Vivian ya. Dengan cara mereka harus pergi ke tempat ini up north ya, di tempat SS itu ya, di map itu ya. Karena Vivian itu melarang keras orang-orang untuk bepergian menuju ke The Dark Forest 2 atau menuju ke tempat atas itu. Mungkin itu adalah Dark Forest, bukan Dark Forest ya. Mungkin itu adalah tempat yang lainnya. Dan ketika aku sudah menyelamatkan Itsuka itu pun juga kita dilarang untuk menuju ke Dark Forest 2. Apakah kita akan ditolak atau mungkin dicegah untuk pergi ke Dark Forest kedua tersebut atau pintu menuju menuju ke entah kemana ya, pokoknya pintu yang ada di Dark Forest kedua. Nah yang tapi sebelum itu mari kita membunuh beberapa pumpkin head terlebih dahulu ya, seperti itu. Apakah kita akan menemukan kota yang berbeda dari ini, karena kita telah menuju sampai ke bawah ya. Oh ternyata ini adalah mountain ya, Tall Mountain. Tapi kenapa pumpkin head bisa hidup di sini? Ayo kenapa ayo? Ini seharusnya nggak boleh ini dihidup di sini karena si Halloween itu atau pumpkin head itu seharusnya itu ada di sana ya. Dan kita ada di Crystal Peaks ya. Ternyata di sini penduduknya ada yang bermacam-macam ya. Ada Avatar Aang yang versi istrinya Korra, maksudnya istrinya siapa itu? Adiknya Saka itu ya, Alicia sih. Our village gets smaller every year. Would you like some food? You seem cold. Katanya di Crystal Peaks ini desanya semakin mengecil setiap tahunnya. Oke, okay. Apakah yang terjadi di sini? Ah, travelers. Old man. Hello. Let's try somewhere else. This can really not feeling it today. Mari coba orang lain nanya. Orang ini nggak mau ngomong apa-apa hari ini. Apparently you need to have a certain level of dexterity to get to the top of the building. Kamu butuh dexterity yang tinggi untuk mencapai top of the building. Bodoh amat, I'm the fucking... Oh, shit, man. Sheesh. Kenapa? Aku tahu mereka itu bilangnya itu desanya itu semakin mengecil tiap tahun. Tapi ini terlalu berlebihan. This is too much, bro. This is too much for your village, bro. What the fuck with your village, bro? Okay. Untung saja ini sangat responsif sekali ya. BTW itu kenapa tangga bisa ngaceng di situ tanpa ada yang menyanggah? Ayo kenapa? Ayo yang bisa menjawab. Enggak akan jatuh ke situ. Enggak akan jatuh ke sini, ayo. Ayo, sungguh responsif sekali ya. Itu tadi murni kesalahan dari jariku ya, karena jariku ini masih mengalami dalam masa-masa penolakan ya, penolakan untuk menuruti perintah atasannya karena tidak memenuhi hasrat dari jari-jariku ini ya. Ayo untuk apa? Ayo, oke, okay. Top of mountain. Apakah kita sudah berada di puncaknya? Ya, kita sudah berada di puncak top of mountain. Apa yang bakal kita dapatkan dari sini? Apakah kita akan melawan sesuatu? Wow, ternyata ada Charizard. The fucking Charizard, boy. Scary looking dragon. Oke, nampaknya kita harus... Oke, kita harus ke sini. Kita harus kemana ini? Nah, terus kita harus kemana ini, bro? Oh, ya tadi kan ada rumah. Kenapa aku tidak masuk ke dalam rumah tersebut? Oke, kita akan jatuh ke sini. Kita akan jatuh. Terlalu jatuh. Oke, some food. Oh, sorry, maafkan. Isya tidak terlalu banyak bicara nih, dia tidak begitu baik. What are you guys? Siapa kalian? Aku tidak pernah melihat kalian di sini. Namaku Elaina. Aku Claire. Aku adalah Ichuka. What's it to ya? Ada apa denganmu? Kita di sini untuk an end to Dumfield between the cities to the south. Kita di sini untuk membuka kedok yang ada di kota-kota yang ada di selatan atau down south ya. Ah, aku telah
mendengar cerita tentang civilization di bawah kita ya. So they are true. Jadi mereka benar. And we have only heard legend about you guys. I can't believe you are real. Dan kita hanya mendengar kalau kalian itu hanya mitos mata ya. Aku tidak percaya kalau kalian itu benar-benar ada. I don't have the power to do anything. Aku tidak mempunyai kekuatan apapun untuk melakukannya. And neither does anyone else in this village. Every year's of number dwindle. Every year all numbers dwindle. What do you mean? That's not true. I think you guys have been... itu tidak benar. Kalian pasti mempunyai informasi, sebuah informasi. Informasi tentang apa? I've only ever known this mountain. Aku hanya mengetahui tentang gunung ini. Have you heard of anyone called Victoria or Vivienne? Apakah kalian pernah mendengar seseorang yang dipanggil Victoria atau Vivienne? Oh, yes, Ishiyashi said they ran away from here a long, long time ago. Ishiyashi bilang kalau mereka itu pernah lari ke sini zaman dahulu sekali. But he refused to say anything. Tapi dia menolak untuk memberitahu yang lainnya. He's sick right now, though. Dia sakit sekarang, bro. How about this? You get me the ingredients, I'll make a soup. It's the special crystal party. Okay, kita harus mencari ya. Fresh bat wings, vines, and the double 20 of each. Vines and bat wings. Apakah aku sudah perfect? Iya. Karena kalian adalah karakter yang overpower, terus kalian penuh sesuatu yang unexpected ya. Maka dari itu hanya perlu sekali jalan lalu langsung pitet F itu aja udah gampang sekali. Oke, kita lihat ini. Enak sekali. Taste almost like mother used to make. Rasanya seperti ibuku. Enggak, maksudnya itu rasanya seperti masakannya ibuku. Hello, namaku Elaina. Ini ada teman-temanku Claire dan Itsuka. Kami datang dari Elisa untuk mempelajari tentang sejarah V, Vivian dan C Victoria. Oh, dua bajingan itu. Ada apa mereka, ha? Huh? They seem to really hate each other for no good reason. Mereka terlalu membenci satu sama lain tanpa alasan yang jelas. And when we've come to set things right between them, kita kesini untuk membenarkan semuanya ya. But why? Let them have their spot. Tapi kenapa? Biarkan mereka dalam jalan hidupnya. Kids will be kids. Okay. More like a grown woman. Lebih seperti wanita-wanita yang berkembang ya. There are kids with huge influence over their cities and people. Anak-anak itu mempunyai influence yang besar terhadap kota-kota dan orang-orangnya. Luninsula is in big trouble. Luninsula dalam masalah serius. And the only way to save it is to work together, not apart. Tapi, dan cara untuk menyelamatkan Luninsula adalah bekerja bersama, bukan sendiri-sendiri. Ya. Oke, okay. Ini betapa rayu seperti ini. Aha, looks like that much has changed over the century. Ah, sebenarnya tidak ada perubahan walaupun sudah beratus-ratus tahun kemudian. This is no loving matter. Ini bukan apa? Ini bukan suatu hal yang perlu diketawakan. You bargained in asking for my advice. Now listen to me. Kau memaksaku untuk mendengarkan nasihatku. Nah, sekarang dengarkan. You remind me of my daughter all those years ago. Kau mengingatkanku pada anak-anakku beberapa tahun yang lalu. Break. And optimistic, and of course adventurous. Yeah. Anak. Tapi mana istrimu? Apakah kamu menjalankan suatu ritual yang berbahaya sehingga kamu bisa menghasilkan anak? Yang mana anak ini? Itu kamu buang karena alasan tertentu. Wow, sangat deep sekali ya. Tentu saja, my doctor Vivian Evie. Oh, ternyata itu adalah bapaknya si Vivian dan si Victoria. Okay. Two lovely babies, two rambunctious children. They were both fiercely competitive. Mereka selalu saja kompetitif, but in a good way. Tapi dalam hal yang baik. It's a shame to hear how it went so. Ini sangat memalukan ketika semuanya begitu ambiar. Gitu. Two exceptional majors. I told them to stay here. Aku berkata kepada mereka untuk tetap di sini. But they left without telling them. Mereka pergi tanpa sepengetahuan. Said something about saving dan mengatakan sesuatu tentang menyelamatkan sebuah pulau. Mereka melakukannya dengan salah. Oh, they had plenty of ideas. Alright. Oh, mereka mempunyai banyak sekali rencana, bukan? Say, do you how Lunate Ores works? Jadi kau tahu bagaimana Lunate Ores bekerja? Ya. Yeah. Fairy use her special connection with Balabacot. Stop right there, you little scum. Of fairy, well, humans can do it too. Jadi manusia juga bisa melakukannya. Tapi lebih sulit. Just look at Berita.
When humans do it, lunette ores lose the magic for you. Ketika manusia yang melakukan untuk pengumpulan lunette ores, ya sihirnya yang di lunette ores, maka lunette ores malah kehilangan sihirnya untuk selamanya ya. Lalu aku adalah masalahnya gitu. Let me tell you a little story long long ago. Aduh, kita akan menuju ke Ini episode Theory of Magic Class. These fairies were able to utilize the mystery of the children provided to deliver every little. Tapi suatu hari, then one day, a group of humans come to the island, they become blazing in with their precious stick and plot to capture the power of the island. Jadi pada intinya itu, ada sebuah pulau tiba-tiba dimasuki beberapa manusia dan manusia itu melakukan tindakan yang tidak senonoh ya, sehingga kekuatan dari pulau tersebut menghilang ya. But a great way named Elconic united these people. Tapi ada pendekar yang baik ya, namanya Elconic ya, dengan orang-orang. But the great way named Elconic united people by perfect at the minutes of eternity. Tapi sayang sekali si Elconic teman meninggal ya, di dalam pertempuran karena tertebas ya bagian dicknya itu ya. That's how Alicia work. Wait, what? That's not how it goes. Tidak seperti itu sejarahnya. Okay, si It suka melawan ya. The humans lawan kumpul the Ishvedi of the forest in the snow, but then the Ishvedi of the forest as Alicia. Jadi orang manusia tersebut mempelajari teknik dari para peri itu dan mengetahui cara untuk menempati sebuah tempat yang dinamakan Elysia ya. Jadi kayak menjajah gitu ya. Then what you're saying is Elysia is inhabited by humans. Elysia telah dihuni oleh manusia. Laprak City telah dihuni oleh manusia. Para peri telah menghilang dari dunia ini. Ya, itu tadi adalah tipikal-tipikal kaget. Nani? Nande okore? Untung disgust. So that's why the island has been declined. Jadi seperti itu ya. Pulaunya jadi tertolak ya. Maksudnya tertolak itu menjadi lemah ya. The island has been losing energy ever since human arrived. Ya sebenarnya kekuatan pulau tersebut telah menghilang semenjak manusia-manusia itu datang. Only very few of us fairies are actually living. Hanya beberapa fairy yang ada di sini. On the girl's 16th birthday, pada ulang tahunnya yang ke-16, I told them this story. Aku menceritakan cerita ini kepada mereka. And they were distraught, dan mereka seperti menolak. They were confident that they could save Luninsula. Ya, karena mereka terlalu pede bisa menyelamatkan Luninsula. Kota, apa, pulau tercinta ya. They left telling me and went to Redwood Academy to research method. Tunggu dulu. Mereka pergi tanpa beritahu dan pergi ke Redwood Academy. Jadi Redwood Academy itu sudah tua sekali dong. Oke. Okay. I don't know what happened to GMB. Jadi pada intinya itu si bapaknya itu terlalu resah kepada anak-anaknya karena ambisi yang begitu fatal yang bisa membuat diri mereka itu merugi ya, seperti itu. Jadi si bapak ini ingin berbicara dengan anak-anaknya itu Vivian dan si Victoria. I've never wanted to save. Aku tidak pernah menginginkan untuk menyelamatkan Luninsula. I only want my daughter to be happy. Aku hanya menginginkan anak-anakku menjadi bahagia. Ya, tipikal-tipikal orang tua ya. Little girl, girls, dan baik-baik anak-anak. There is one challenge that my daughter never surpassed. Ada satu challenge yang pernah dilewati oleh anak-anakku. A cave of memories. Oke. Okay. Oh, okay. Okay. We'll climb it immediately. Okay. Oke, jadi kita harus menuju ke atas lagi ya, walaupun kita sudah menuju ke atas lagi ya. Apakah game ini sama seperti hanya storytelling? Tidak tahu ya. Aku hanya mengharapkan ending hubungan Yuri antara Berita dan teman-temannya atau Vivian yang melakukan iya. Tapi kayaknya itu Vivian sama si Victor itu emang step sister ya. Karena gini loh.